Hai, kali ini aku mau tutorial dye rutin dari Jasmine Beauty. Setelah cuci muka pakai sabun, kita langsung pakai toner. Nah, toner ini bisa langsung diaplikasikan ke wajah atau bisa juga pakai kapas. Kandungan utama dari toner ini yaitu mengandung zat adaptogenomik dan lemongrass. Jadi bisa membuat rileks kulit wajah dan aman dipakai untuk semua jenis kulit wajah kita. Dan bisa juga ini sebagai face mist loh. Jadi tinggal disemprot aja ke wajah. Setelah itu, kita pakai dye cream dari Jasmine Beauty, yaitu cream Habats. Nah, ini teksturnya sangat lembut sekali dan sangat ringan sekali. Di cream ini dipakai setiap hari ya. Bisa diulang per 3 jam sekali. Karena perlindungan kulit kita dari paparan sinar matahari itu, dye cream hanya bertahan sekitar 5 jam saja. Walaupun di dalam rumah kita wajib pakai dye cream, baik itu cuaca mendung maupun cuaca panas, apalagi cuaca panas. Dye cream ini bisa untuk mencerahkan kulit, melindungi kita dari paparan sinar matahari 96,6%. Hasilnya keren. Salam sehat dan glowing dari Jasmine Beauty.